Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya, guys. Terima kasih banyak dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga sudah komen, sudah like video-video saya. Jangan lupa ya untuk senantiasa di-share agar video saya bisa ditonton lebih banyak lagi sama orang-orang ya. Oke, guys, sesuai daripada requestan teman-teman sekalian, di sini ada Anwar Zain, suasana hari raya. Sudah lama rasanya saya tidak mereaksikan musik ya, karena memang ya musik itu agak-agak berat lah, karena banyak copyright sehingga itu membahayakan kepada channel saya. Nah, langsung saja di sini ada video dari Abang Anwar Zain, suasana hari raya. Let's go, kita dengarkan dan kita tengok videonya. Oke. Alright. Udah lama ya, dulu-dulu saya sering ya untuk react Abang Anwar Zain ini. Suaranya sedap. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Betul. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Suaranya kayak orang Korea ya. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi, tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya, walau di mana pun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Kuih dan buih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Asik lagunya ya, enak. Ini menggambarkan suasana hari raya ya. Asli suasananya banget gitu, lirik-liriknya. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan, semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan, bersyukur tak terkira. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Singapore dollars only, right? Suami Karudin Sui Jimmy, thank you so very much. Suasana hari raya puasa version. Oke, guys, itulah tadi Anwar Zain, Abang Anwar Zain, suasana hari raya. Memang sedap ya, suara dan juga pembawaannya memang sedap, dan juga musiknya serta lirik lagunya itu bikin kita itu teringat dengan hari raya. Dimana hari raya itu suasananya pasti seperti itu, guys. Ada rendang, ya kan, terus ya opor, ketupat, makanan, snack-snack, ya jajanan-jajanan, serta wajik dan dodol. Nah, pasti ya nenek saya pun suka buat wajik dan dodol nih, sebab memang sedap ya.
dan juga duit raya. Yang kita tunggu tu mesti duit raya tau. Iyalah. Oke, coba kita sejenak membaca komentar-komentar satu tahun yang lalu. Wah, notifikasi Swahir terus buka. Oke, malar segar suara Anwar Zain. Oke, selamat Hari Raya 1441 satu tahun yang lalu lagu baru dah jadi lagu wajib tiap-tiap raya dari aku kecil sampai ke besar panjang. Okay, Evergreen Raya Songs, love it. Okay, with Elena Cole sing with him this song again. Okay, kebanyakan bahasa Inggris guys, saya belepotan kalau bacanya. Selamat Hari Raya Abang Anwar, suara Abang Anwar nyanyikan lagu ni masih sedap walaupun dah berbeza dengan zaman kecil-kecil dulu. Hehehehe. Okay, selamat Hari Raya, tetap legend lah. Okay guys, mungkin itu sajalah reaction kali ini. Semoga kawan-kawan suka. Dan buat kawan-kawan yang nak request, langsung saja follow Instagram saya di @chakmujib guys. Jangan lupa di subscribe buat kawan-kawan yang baru saja mampir ataupun hadir di channel ini. Jangan lupa juga untuk senantiasa bahagia, karena bahagia itu adalah kunci kebahagiaan. Ya iyalah. Tetap senyum dalam sehari 20 kali lah, supaya kita ni tidak stres ya kan. Apalagi sekarang ni dah lockdown ya. Malaysia dah lockdown, di Indonesia juga lagi teruk COVID-19. Jadi perbanyaklah kita tersenyum. Tapi jangan tersenyum tidak ikhlas, nanti bisa gila. Okay, cukup sekian saja. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.